Iya, kembali lagi di channel Onik Permata. Seperti biasa, sahabat, saya akan merapikan bahan ini ya, sahabat. Ini bahan dari getah katilayu. Ingin dirapikan biar lebih cakep lagi bentukannya seperti caling ya, ya. Ini kemarin patah, sekarang kita rapikan dulu ya. Oke, bagaimana hasilnya? Ikuti terus video ini.
Oke sahabat, ini dia hasil akhirnya ya sahabat. Setelah dirapikan, begini hasilnya sahabat. Dicaleng ya, cantik, cakep lagi. Tinggal dipakai sesuai dengan keinginan. Ini getah katilayu, dimana getah katilayu ini serbuknya bisa dibuat untuk bahan dupa atau parfum ya sahabat, itu yang saya tahu. Oke, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Tetap ikuti terus channel Onyx Permata. Like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan bantu di subscribe ya sahabat, biar bisa memberikan informasi tentang gosok-gosok batu akik dan permata. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.